penanganan kasus dugaan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap korban ya, yang berprofesi sebagai jurnalis. Laporan polisi diterima tanggal 11 Juli, kemudian setelah dilakukan olah TKP, pendalaman, klarifikasi terhadap korban, saksi, kemudian pengecekan CCTV, kurang dari 1x24 jam, ya tidak lebih dari 1 hari, sekitar tanggal 12 itu sudah diamankan 2 orang, ya yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau pengeroyokan. 2 orang tersebut adalah saudara MNM, ya, 40, lahir tahun 70 ya, 54 tahun, itu diduga memukul korban. Kemudian satu lagi, saudara S, itu 49 tahun, diduga menendang dan memukul korban dan juga kepada kamera, ya, diduga menendang korban dan memukul korban juga kepada kamera korban. 2 orang yang diamankan ini sudah ditetapkan tersangka dan sejak tanggal 13 Juli telah dilakukan penahanan atas dugaan tindak pidana pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang sebagaimana diatur di pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan. Selanjutnya, kasus ini sedang diproses terus oleh penyidik Subdit Jatanras di Ditreskrim Um Polda Metro Jaya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.